So, oke guys, aku ada di belakang kamera guys ya. Dan seperti biasa kalau videonya unboxing kayak gini, aku langsung to the point seperti unboxing mystery box sebelumnya. Dan aku bakalan unboxing mystery box yang harganya 1000 ya guys ya. Dan yang satunya ini harga 500 dan ini bakalan aku unboxing Kamis selanjutnya ya guys ya. Dan 1000 ini request dari ini dia ya. Nah, ini dia. Orang itu adalah request unboxing mystery box yang harga 1000 ya guys ya. Nah, sebelum lanjut, kalian jangan lupa tonton intro ini terlebih dahulu. Boom. Nah, so oke guys, langsung aja kalian jangan lupa klik tombol like, lalu subscribe sebanyak-banyaknya yang ada di bawah video ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian tidak tertinggal oleh video-video yang aku upload selanjutnya. Oke guys, oke langsung aja kita unboxing paketannya. Ini aku beli di Shopee ya. Nama penjualnya itu siapa nih? Oh ini nih, Asrof123 ini ya guys ya. Ini dikirim dari Madiun ya. Nah, oke. Ini dari JNT Express. A few moments later. Nah, ini yang 1000 ya. Wow, ini kayaknya jadi satu nih. Oke. Yang 500-an kita bakalan unboxing minggu depan ya, guys ya. Oke, makanya jika kalian penasaran dengan isi yang 500, kalian harus subscribe video ini. Kalian harus like dan juga subscribe channel ini. Oke. Ini aku ngirin, kita unboxing minggu depan ya, guys ya. Oke. Ini dia paketannya. Nah, di sini Farel nama aku ya, guys ya. Oke. Okay. Tulis 1000. Ini terbungkus dari kotak jajanan ibu-ibu atau bapak-bapak yang bis pengajian ya, guys ya. Kotak biasa ini tapi lentur semua loh, guys. Tuh. Ini kok licin gitu. Licin ya. Ini selasinya ada yang coklat, mungkin ya kehabisan kehabisan selasi ya, guys ya. Gak tahu juga nih. Di sini. Nah, ini sudah kayak gini guys ya. Tuh, packingnya kurang oke ya. Jadi dia dibungkus sama selotip yang berwarna coklat ini. Baunya apa nih? Seger banget. Oh, ternyata bau ini guys. Ini tuh kayak kelihatan licin-licin tuh, kayak dikasih parfum ya sama penjualnya. Jadi kelihatan baunya tuh seger gitu. Oke, aku juga penasaran nih guys, ini dapatnya apa? Oh ya, ini sudah kebuka ya. Tapi jangan dulu. Aku juga penasaran nih. Dengan uang harga 1000 itu kita dapat apa aja ya guys ya? Oke, kita lepas dulu aja. Tuh kelihatan tuh. Apaan tuh? Wow, boxnya kok gini amat ya guys ya. Aduh, menyedihkan guys, guys. Aduh, aduh. Ya udahlah, nggak apa-apa demi kalian ya guys ya. Oke lah, nggak apa-apa, nggak dibungkus satu-satu. Kita buka dari sini ya guys ya. 3, oh dari 5, 4, 3, 2, 1. Oh sebentar guys, kalian jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya yang ada di bawah video ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku upload video. Oke guys, langsung aja kita unboxing ya guys ya. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Boom. Ini dapat apa aja guys ya. Aduh, packingnya kok gini amat. Aduh, menyedihkan guys. Apaan tuh? Oh maaf guys, ini mejanya kakinya tidak imbang satu ya guys ya. Makanya sedikit goyang. Nah, ini dia guys isinya. Tanpa di packing satu-satu guys. Wow, sudah habis tuh, habis guys ya, kita buang tuh. Nah, kita dapat ini dia guys, ini yang harga 1000-an ya guys ya. Nanti kita tentuin apakah untung atau rugi ya guys ya dengan harga mystery box harga 1000-an ya guys ya. Sebentar aku tata dulu guys.
Nah, ini dia guys, kita dapat ini ya guys ya. Kita coba hitung ya, mulai dari 1, 2, 3. Oh ya, aku ini beli 10 PCS ya guys ya. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, bener banget ya guys ya. Oke, kita lihat satu-satu ya guys ya. Ini apaan nih, minuman? Oh, minuman susu kayak apa nih? Apa lupa aku? Apa ya nih? Apa nih? Bacanya yang tahu maksud aku tulis di kolom komentar di bawah aja ya guys ya. Di sini Indofood Go Well serial susu ya. Ini susu coklat. Ini ya benar sih kalau menurut aku ini harganya seribuan. Ya. Kalau di sini mungkin seribuan, coba kalian coret-coret kolom komentar di bawah ini harga aslinya berapa ya guys ya. Oke, kita dapat 2. Yang ini juga tuh 2 ya guys ya. Oke. Ini kita dapat 2 buah kopi susu ya guys ya. Ini dia. Oh, di sini ada tulisannya harga eceran Rp1.000 dan di sini juga Rp1.000. Oke, jadi kita pas banget ya. Harga sama barangnya itu pas banget. Jadi tuh ya enggak rugi ya juga enggak untung ya guys ya kalau menurut aku. Nah, di sini kita dapat 2 top coffee ya guys ya. Nah, ini dia. Ini kayaknya oke banget nih buat yang suka begadang-begadang, ini mantap ini. Di yang suka warung wifinan sama minum ini, wah angkat tangan guys, kalian coret-coret kolom komentar di bawah ya guys ya. Oke. Nah, ini cocok banget buat kalian yang suka kopi ya guys ya. Kopi susu ini kayaknya aku suka. Enggak tahulah. Oke, kapan-kapan aku coba. Nah, lalu kita dapat gowel lagi guys. Ini yang rasa taro guys. Wow. Wow. Nah, ini ya taro ya guys ya. Ini warnanya ungu ya, karya pop es ya guys ya, beraneka warna dan beraneka ragam ya guys ya. Jenisnya, terus rasa-rasanya itu juga sama ya guys ya. Oh, ini kayaknya oke-oke banget nih. Baru tahu guys, susu rasa taro ya guys ya. Di sini emang enggak ada nih guys, di sini di wilayah desa aku nih enggak ada. Coba buat kalian yang di desanya ada minuman ini ya, Gowel ini. Nah, Gowel ini kalian silakan coret-coret kolom komentar aja di bawah ya guys ya. Oke. Lalu selanjutnya kita dapat ini dia guys, 3 buah sampo Pantene nih guys ya. Nah, oke. Ini kok peliket amat ya? Ini peliket loh guys. Enggak tahu karena mungkin disemprot parfum kali ya di packingnya tadi, makanya ini merembes ke dalam ya. Jadi isinya kelihatan licin gitu guys. Ini sampo Pantene 3 buah. Oh, di desa aku nih banyak sih. Biasanya tuh segini dijual seribuan ya. Jual 500 kayaknya segini sudah dapat. Loh, ini kenapa kok ini kok gelembung, kok ini trepes sih guys ya? Apa ini sudah pernah dipakai? Oh iya loh guys. Tuh. Ya, tuh. Tuh dia loh. Pernah dicoba loh guys. Wah. Kacau nih. Rugi 500 nih guys. Wadidaw. Tuh, yang ini oke-oke aja, masih aman. Ini juga masih aman ya guys ya, cuman ini doang yang ini aman. Tapi yang ini kok dia tuh. Maka tadi yang aku maksud bau parfum itu adalah baunya ini guys, sumpah loh. Tuh. Baunya sama persis kayak ini ya guys ya. Aduh, parah, parah. Sudah packingnya meleot ya guys ya. Dapatnya kok kayak gini. Tidak rapi baunya kok. Bikin pusing ya guys ya. Aduh, parah, 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 parah. Tapi ya cukup lumayan lah, rugi 500 agak apa-apa buat untung sang penjualnya ya guys ya. Oke, enggak apa-apa, kita taruh sini aja. Oke, oh iya, ini apa ini? 2 ini. Big Boss Peppermint ya guys ya. Kita dikasih 2 sama penjualnya. Di sini kayak ada orang-orang apa nih? Bertopi, terus di logo topinya ada logo dolar. Coba aku buka satu ya guys ya. Ini apaan nih? Kalau permen ya langsung aku cicipin, enak nih kayaknya. Jadi itu penjualnya udah peka. Kalau aku misalkan unboxing lagi makan permen kan enak gitu guys. Tuh, lihat kan permen kan guys. Tuh. Big Boss Peppermint. Oh. Buat kalian yang mau minta sini guys. Ya, apa perlu aku giveaway ini ke kalian semuanya? Oke. Nih guys, kalau kalian mau minta ya guys ya. Nah, coba aku rasain ya. Iya loh, minum. Enak nih guys. Enak.
Dan permainnya ini seperti apa ya? Kayak dari tepung gitu ya guys ya. Yang mie-nya bukan terlalu kayak mentos. Ini permainnya kayak sekali gigit tuh dia langsung hancur. Nah, enak nih guys. Coba aku makan lagi deh. Enak banget guys, anjay. Masih banyak nih. Tuh. Sudah aku makan 2 nih, kayaknya di sini masih 3. Jadi isinya berapa nih? 3, 5, 7 ya guys ya. 7 berarti guys. Enak guys, enak guys. Kalau yang semua ini kan tidak bisa dimakan secara langsung ya guys ya. Tapi kalau buat kalian yang suka kayak susu-susu gini-gini digado ya silakan ya guys ya, tidak masalah. Tapi kalau aku nggak mau ya guys ya, ini bakalan aku masak dulu ya guys ya. Ini kayaknya oke banget nih, top Marco top nih, oke. Dan sampo ini bakalan aku buat keramas nanti sore ya guys ya. Nah, cocok banget nih. Sini guys, kalau kalian yang mau minta ini semua silakan diambil di rumah aku ya guys ya. Aduh. Enak banget guys. Nah, so okay guys, cukup sekian gitu saja video unboxing mystery box dengan harga 1000-an ya guys ya. Jadi kalau menurut aku sih ini ya rugi 500 sih guys ya. Karena kan sampunya ini kan sudah kebuka ya, sudah berkurang isinya ya guys ya. Ini mungkin bekas dari penjualnya ya guys ya. Kalau menurutku pas sih guys ya. Ya udah enggak apa-apalah, 500 buat untungnya dia ya guys ya. Nah, di sini 1000 dan yang ini 500 sih guys ya. Karena yang ini kan sudah dipakai. Jadi aku dikasih sampo second ya guys ya. Sampo second anjay, sampo second guys. Yes. Aduh, plus 62. Okelah, enggak apa-apa. Oke. Kalau menurut aku cukup pas ya guys ya. Ya bukan rugi, ya bukan untung juga ya guys ya. Tapi rugi itu cuma hanya rugi 500. Oke, enggak apa-apa. Kita kasih untung buat menjualnya ya guys ya. Karena waktu itu kan aku gugupin ya guys ya. Jadi mungkin tidak di packing satu-satu. Okelah, enggak apa-apa. Yang penting ini sudah aku tunjukin ke kalian semuanya ya guys ya. Oke. Kalau begitu, aku pamit. Jangan lupa klik like sebanyak-banyaknya video ini. Dan jangan lupa subscribe yang ada di bawah video ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku upload video. Dan di video selanjutnya kita bakalan unboxing yang 500 ini ya guys ya. Nah, buat kalian yang penasaran wajib subscribe guys sekarang ini ya guys ya. Like-nya juga jangan lupa di like ya guys ya. Oke, kita unboxing minggu depan ya guys ya. Nah, oke. Kalau begitu, aku pamit. Jangan lupa ini di share dan komen ya video ini. Oke. Buat kalian yang mau request, aku bakalan unboxing mystery box harga berapa selanjutnya. Kalian silakan tulis kolom komentar di bawah dan insya Allah bakalan aku buatin ya guys ya. Oke. Cukup kalian subscribe dan like sebanyak-banyaknya. Pasti aku akan semangat unboxing mystery box seperti ini ya guys ya. Oke, kalau begitu aku pamit. Farhal dan Satriano di video selanjutnya. Bye. Enak nih guys, mantul. Aku mau nyicipin ini dulu aja ya. Bye-bye.